Haji, bisa dijelaskan Pak Haji untuk kegiatan hari ini Pak Haji? Hari ini kegiatan untuk vaksinasi kedua, melanjutkan dari vaksinasi yang pertama. Alhamdulillah berjalan lancar. Tujuannya sebenarnya untuk menjangkau ibu-ibu yang susah untuk vaksin jauh. Makanya kita mengadakan di sini atas nama Polsuwari Bogor sama dengan Polsek dan Polres. Untuk kuota vaksinasi itu sendiri Pak Haji, kira-kira berapa kuota? Kurang lebih 500 vaksinasi yang sudah tervaksinasi untuk vaksin kedua. Tidak, untuk vaksinasi kedua ini Pak Haji, apakah ada untuk vaksinasi pertama untuk warga yang belum untuk vaksinasi pertama ini di hari ini? Kebetulan ada juga yang vaksinasi pertama yang belum warga Wanasari, ada yang kemarin di vaksinasi pertama belum ikut. Jadi diikutkan juga untuk vaksinasi pertama. Untuk jenis vaksinnya apa? Ya. Untuk jenis vaksinnya? Ini vaksinnya vaksin Sinovac. Pesan-pesan Pak Haji untuk masyarakat khususnya Wanasari ini dan lingkungan sekitarnya Pak Haji. Nah, pesan-pesannya gini untuk warga masyarakat Wanasari, walaupun sudah divaksin ke satu dan kedua, tetap jaga prokes, jaga jarak, karena COVID ini belum dinyatakan selesai. Harapannya Pak Haji? Ya harapannya semua warga itu bisa tervaksinasi, walaupun memang dari warga itu kan ada kurang lebih 9.000-an, mungkin udah ada yang vaksin di luar sana, makanya kita mengadakan ini. Semoga di Wanasari sudah nggak ada lagi yang terkena COVID. Ya, selaku ketua Polsuwari di Wanasari mengucapkan terima kasih kepada Polres Cirebon dan Polsek Ciwandan yang telah memberikan vaksinasi untuk warga Wanasari. Selamat siang, Pak. Bisa dijelaskan Pak untuk kegiatan vaksinasi ini, Pak? Untuk target ya? Iya. Untuk target kita sesuai dengan permintaan panitia, target kurang lebih kita 500 orang. Adapun untuk dosisnya ya kita main dosis 1 dan dosis 2. Nah, untuk hasil dilaporkan yang hadir kurang lebih 367, divaksin 360, ditunda 7 ya dikarenakan karena darah tinggi. Untuk tenaga medis sendiri Pak dari tim berapa Pak? Untuk tenaga medis yang kita persiapkan yaitu 13 orang, terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan administrasi. Untuk saat ini, sampai saat ini sudah berapa persen sih Pak yang sudah dikeluarkan dokter? Kalau untuk presentasi kita untuk membantu Dinkes itu untuk secara keseluruhannya ya, Pak. Untuk kota Cilegon itu di atas 70%. Kita sekarang punya PR, termasuk saya ketemu dari kemarin dari Dinkes. PR kita sekarang yang tertunda itu tinggal lansia yang belum divaksin sampai 70%, sekitar baru 30%.